Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Puyujaya Kreator. Alhamdulillah, senang sekali saya hadir kepada Anda guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan tunjukkan kepada Anda teknik cepat membuat detail genteng dan rangka atap. Pada video sebelumnya, saya telah membuat video tutorial yang sama, namun berbeda pada video tutorial kali ini, di mana ada beberapa revisi yang saya perbaiki dari video tutorial sebelumnya. Revisi yang pertama yaitu saya akan memasukkan ukuran asli dari genteng tersebut, dan jenis genteng yang saya ambil di sini adalah jenis genteng Murano. Revisi yang kedua, saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana cara teknik memotong sudut-sudut detail genteng dan rangka atap yang berada pada sudut atap limas. Revisi yang ketiga, saya akan memasang papan dukungan pada sudut-sudut atap limas tersebut. Dan revisi yang keempat, saya akan langsung mengekspor menjadi dua dimensi AutoCAD dari modeling detail genteng dan rangka atap tersebut agar dapat Anda gunakan untuk pembuatan lembar kerja. Oke, sekian sambutan dari saya para sahabat Piwijaya Kreator. Sebelum kita mulai video tutorial ini, jangan lupa mengapresiasi channel ini dengan menekan like, komen, share kepada teman-teman Anda, dan subscribe agar berbagi ilmu bagi kita semua. Enjoy your work, we were happy to. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai saja pembuatan detail genteng dan rangka atapnya. Namun sebelum kita membuat detail genteng dan rangka atap, saya akan memasang papan dukungan di atas permukaan atap ini. Untuk membuat papan dukungan, maka kita pilih L di sini untuk memunculkan perintah garis. Buat garis pada ujung sini tegak lurus ke atas, tanda garisnya berwarna biru artinya sudah lurus ya. Saya masukin nilai 100 mm, saya menggunakan satuan milimeter ya. Lalu saya buat garis ulang di sini. Atap ini pastikan sudah di grup ya. Pembuatan atap ini sudah saya tunjukkan caranya, silahkan kunjungi di channel Piwijaya Kreator. Lalu tekan L ya, klik pada area ujung sini ya, seperti ini, set. Kita klik 3 kali. Oke, sudah ada garisnya. Lalu saya tekan shift, saya klik garis yang ini. Oke, lalu saya tekan M, klik pada ujung sini, tekan control, lalu letakkan pada area ini ya, seperti itu ya. Lalu saya buat garis ulang di sini, garis, lalu saya tumpukan pada area ini. Oke, sehingga tertutup permukaan area ini ya. Oh ya, ada bagian yang rusak, saya hapus garis ini. Terus di sini juga saya buat garis ya, sehingga permukaannya tertutup ya. Begitu juga pada bagian lain, lakukan yang hal yang sama ya. Ini oke ya. Apabila sudah permukaannya sudah tertutup ya, lalu kita klik 3 kali papan hubungan ini ya, lalu my group. Nah, sudah di my group, lalu kita masuk ke grupnya, klik 2 kali, double klik, lalu kita buat ketebalan pada bagian ini sekitar 10 mm. Di sini juga saya tekan pick, tekan control, push, saya terus masukin 20 sehingga nilainya 20 ya, ketebalannya 20 mm ya. Lakukan pada area lain juga seperti itu ya, pada area ini, pada area ini. Oke,
Apabila sudah dibuatkan pepanggungan pada seluruh dari atap ini, maka pada tahap berikutnya kita akan memasang detail genteng dan rangka atapnya. Oke, saya skip keluar dari grup. Oke, lalu saya klik pepanggungan ini, klik kanan lalu hide, disembunyikan dulu ya. Saya akan memasukkan ukuran asli dari detail genteng dan rangka atap. Di sini saya sudah mendapatkan informasi mengenai panjang dari genteng. Saya akan membuat genteng jenis Murano di sini ya. Tipe genteng Murano. Lebar genteng 25 cm, panjangnya itu 26 cm ya. Saya akan masukkan 26 cm di sini. Oke. Panjang genteng Murano 26 cm. Karena saya menggunakan satuan milimeter, maka saya akan masukkan nilai 260 mm. Oke. Lalu saya klik garis tape measure tool ini, saya tekan M, klik pada ujung sini, lalu tekan Ctrl, klik, lalu letakkan pada ujung sini. Oke, sehingga jaraknya sama ya. Lalu saya buat garis pada titik ini, turunin ke bawah, usahakan garisnya berwarna pink ya. Pink. Apabila sudah pink, berarti garisnya sudah benar ya, sudah tegak lurus ke bawah. Oke, itu. Lalu saya buat garis keliling di sini agar permukaannya tertutup. Ya, oke, sudah tertutup ya. Lalu saya hapus garis tape measure ini, sudah tidak kita butuhkan. Ini juga hapus. Lalu saya double klik my group dan my component. Oke, setelah itu saya warnai atap ini dengan warna transparan ya. Kenapa saya warnain transparan? Agar memudahkan kita melihat komponen detail genteng yang akan kita bentuk menjadi genteng dan rangka atap ya. Lalu saya control move, tekan control lalu klik pindah. Lalu saya klik kanan pada bagian atas ini, saya pilih make unique. Oke, artinya kedua komponen ini sudah berbeda ya. Pada bagian yang ini saya warnai sewarna hijau saja ya. Ini aja. Oke. Ini kedua komponen ini saya select, tekan Ctrl lalu my group. Oke. Lalu pada area titik tengah dari persegi warna putih ini saya geser lurus ke sebelah kiri. Apabila Anda geser lagi ke sebelah sini, tidak masalah ya, karena saya akan tunjukkan kepada Anda cara memotong sudut-sudut ini. Tapi tentunya tetap menggunakan tool asli standar SketchUp. Nggak usah repot-repot kita mendownload plugin, tapi kalau memang ada yang mudah, buat apa yang sulit kan? Lalu saya masuk ke grup, saya double klik masuk ke grup kedua komponen ini, maka saya akan menutupi permukaan atap ini dengan kedua jenis komponen ini ya. Oke, saya select, lalu saya tekan Ctrl pindah ya, pindah ke titik ini ya, ketik X 10 enter aja ya. Oke, ternyata terlalu panjang, hapus lagi. Lalu saya Ctrl move yang garis putih ini ya, seperti itu. Kedua hijau dan putih ini saya control move juga, lalu letakkan pada titik ini, ketik X 8 enter, X 8 enter. Oke. Oh, seperti itu. Lalu saya select semua, select, lalu saya tekan M, klik pada titik ini, tekan Ctrl, klik, lalu arahkan pada titik ini, ketik X 10 enter. Oke, lihat hasilnya. Oke, sudah. Lalu kita hapus pada bagian yang keluar ini,
bagian yang tidak kita perlukan kita select, lalu delete, tekan delete. Oke, lalu ini saya copy. Oh, sudah tertutupi ya. Ini lagi ada yang belum tertutupi. Oke, saya escape keluar dari grup, lalu saya copy area ini untuk kita letakkan pada tempat lain. Oke. Ya, saya rotasi 90 derajat. Oke. Lalu saya klik pada bagian ini, titik ini. Oke. Letakkan pada titik ini. Cukup mudah kan? Saya control move, tekan M, control, lalu pindah. Lalu saya mirror dari kiri ke kanan. Pilih group grand ya, groups grand. Oke, seperti itu. Sudah saya mirror, lalu letakkan di titik ini. Letakkan pada titik ini. Oke. Ah, seperti itu, kurang lebih seperti itu semuanya. Lalu tutupi permukaan ini ya, persegi ini kita sudah lakukan cara menutupinya. Kalau bagiannya keluar ini, Anda tidak usah khawatir, saya akan tunjukkan bagaimana cara mudah untuk memotongnya. Oke, sekarang tugas kita menutupi atap ini dengan komponen ya. Di sini ada yang keluar ya, maksudnya ada yang pada bagian ini harus kita hapus ya. Kita masuk ke grup, lalu kita hapus saja seperti ini ya, cukup mudah kan ya, seperti itu. Oke, kita tutupi permukaannya. Oke, apabila sudah kita tutupi permukaannya seperti yang terlihat di layar monitor Anda, maka saya akan memunculkan lagi papan bunga yang tadi kita hide ya. Oke, seperti ini. Saya akan masuk ke grup detail genteng dan atap bagian depan. Double click, lalu saya copy, Ctrl C kedua jenis komponen ini, Ctrl C, escape, lalu Ctrl V, geser ke sebelah kiri, lalu kita mulai pengeditan ya. Di sini saya akan membentuk komponen warna hijau ini dengan detail genteng dan rangka atap. Oke, saya double click, lalu saya push ya ke bawah setebal 90 mm. Oke, apabila Anda menggunakan satuan sentimeter, maka cukup Anda menekan 9. Oke, saya delete pada area garis ini. Ini saya delete, sudut ini saya delete. Oke, delete, lalu saya double click area bawahnya, saya hide, sembunyikan, lalu saya bentuk persegi ini bentuk genteng ya, seperti ini. Saya buat garis pada area ini. Oke, seperti ini ya, kurang lebih seperti itu ya. Lalu saya pilih tool P, kita buat lekukan di sini ya, seperti itu ya. Lalu saya klik 3 kali, saya tekan shift, tahan, lalu double click pada permukaan ini, tekan shift untuk menggeser seperti ini ya, geser seperti ini ya. Maka Anda tekan shift, tahan, terus tekan scroll mouse, lalu geser ya, seperti ini. Lalu setelah itu saya tekan shift, klik garis hitam ini sebagai jalur volume ya. Saya klik, tekan shift, tahan, lalu klik. Setelah itu delete, saya select area garis ini, saya select, lalu saya volume pada permukaan ini. Oke, setelah itu kita klik permukaan ini, tekan control, lalu hide, pilih hide. Nah, lalu permukaan ini kita delete ya, delete, delete, lalu garis yang ini kita delete.
kita delete. Lalu kita munculkan lagi objek yang tadi kita hide. Itu. Ya, setelah itu saya klik 3 kali, pilih hide. Untuk berikutnya kita akan membentuk rangka atap di sini. Oke. Saya klik dari sini, lalu saya klik pada area ini. Garisnya, lalu tekan M, Ctrl, lalu pindah, masuki nilai 40 ya, lalu saya push di 60, lalu saya klik dari sini, saya Ctrl, tekan M, tekan Ctrl, lalu geser sejarak 40 mm, lalu saya push, tekan Ctrl, lalu masuki nilai 29 mm. Saya tidak masukin langsung 30 mm ya, agar tidak mengenai material detail gentengnya. Lalu saya push ya. Pada permukaan ini saya push juga. Oke. Lalu saya delete bagian yang tidak kita butuhkan. Oke, permukaan ini saya delete, lalu saya tutup ya seperti itu. Lalu saya garis keliling persegi ini saya klik kanan, soften, klik kanan, soften. Begitu juga pada area kiri dan kanan ini. Oke, lalu saya warnai warna kayu, warna ini ya, warna ini. Oke, setelah itu kita munculkan lagi detail gentengnya. Unhide all, kita delete pada bagian ini dulu. Oke, lalu garis hitam ini saya klik kanan, pilih soften. Oke, pada area permukaan ini juga saya delete. Klik kanan, lalu soften. Saya pasang ke layar, klik 3 kali. Saya pilih Windows layer plus, terus saya namakan detail genteng. Saya pilih Windows Anything Info ya, pilih detail genteng. Lalu saya hilangkan centangannya. Oke. Sudah aktif ya. Setelah itu saya select semuanya. Lalu tekan shift, tahan. Lalu saya select kayu kasunya agar tidak ikut terselek ya. Oke. Lalu saya Ctrl C, skip. Lalu saya masuk ke grup komponen warna putih ini. Ya, delete. Ya, oke, delete. Ini juga bisa delete. Lalu Ctrl V. Oke. Lalu letakkan pada titik ini. Oke. Pas pada titik ini ya. Perhatikan. Oke. Sudah pas. Oke, saya warnai warna hijau. Oke, sudah jadi ya. Area ini saya delete. Oke, kita tes layernya. Oke, sudah jadi. Oke, kita escape. Kita lihat hasilnya. Oke. Lalu saya akan memotong detail genteng dalam kertas ini. Saya hide kiri dan kanannya, tekan Ctrl hide. Lalu pada bagian yang keluar ini saya potong dengan cara double click, masuk ke grup. Lalu saya select pada area sisi ini.
Oke, klik kanan, pilih Make Unique. Ya, lalu double klik, select pada yang keluar itu. Klik kanan, lalu pilih White Model. Terus select dari kiri atas ke kanan bawah hingga mengenai daerah little genteng yang keluar dari papan dukungan tersebut. Lalu saya klik kanan, Make Group, delete. Oke, seperti itu. Lalu saya akan mendelete garis yang mengganggu ini. Tekan Ctrl tahan sambil delete. Begitu juga pada area lain, kita potong seperti itu. Double click. Pilih, klik kanan, White Model. Lalu pada area ini, saya klik dari kiri atas ke kanan bawah seperti ini. Lalu klik kanan, Make Group, delete ya. Terus delete, control delete, tekan control lalu delete garis ini. Oke, kita lihat hasilnya. Pada area ini sudah terpotong dengan sempurna ya. Begitu juga pada area lain juga Anda lakukan demikian. Lalu saya munculkan lagi pada area yang tadi kita hide. Oke, pada kali ini saya akan memotong pada area ini ya. Tapi sebelum kita potong, kita hide dulu sekelilingnya. Double click. Lalu saya select pada area ini. Make Unique. Ya, double click. Lalu select pada area yang keluar itu. Lalu pilih White Model. Klik dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, seperti ini. Sehingga pada area yang keluar ini, yang cuma terselek ya, pada area ini tidak tersebut terselek. Ingat ya, klik kiri atas ke kanan bawah, select dari kiri atas ke kanan bawah, lalu klik kanan, My Group, delete. Oke, seperti itu. Lalu tekan Ctrl delete. Oke, area ini juga kita lakukan yang sama, kita lakukan hal yang sama, double click, select, pilih White Model, klik dari kiri atas ke kanan bawah sehingga area ini yang keluar itu aja yang terselek ya. Lalu My Group, delete. Oke, sudah selesai. Oke, lakukan pada area lain seperti itu. Oke, kita munculkan lagi. Oke, apabila sudah terpotong seperti yang terlihat di layar motor Anda, maka kita akan memeriksa lagi ya. Saya buka layar di sini. Oh ya, di sini masih ada bagian yang belum tersoften ya. Lalu saya hide seluruh permukaan detail genteng dan rangka atap ini. Tekan Ctrl lalu select ya, hide. Lalu saya double click masuk ke grup atap. Saya hapus permukaan ini, permukaan yang transparan ini ya. Klik satu kali, hapus. Kita akan mencoba mengekspor ke AutoCAD seperti itu. Lalu kita munculkan lagi. Oke, kita sangat layar. Di sini masih ada garis-garis yang belum kita delete ya. Kita double click lagi. Lalu kita soften pada bagian ini, soften. Oke, sudah soften ya. Ada bagian ini juga, kita soften, soften. Oke, sudah. Lalu kita munculkan lagi di genteng dan rangka atapnya. Oke, kita cek lagi. Ada bagian yang belum kita lupa soften ya, pada area ini ya. Saya double click. Ini pada area ini belum saya soften, saya delete. Yang ini saya soften. Klik kanan, soften. Oke, seperti itu. Kita skip. Kita hilangkan lagi. Oke, sudah sempurna ya. Tinggal kita mencoba mengekspor ke AutoCAD.
Kita mulai dengan mengklik pada bagian depan. Kita akan mengambil bentuk rangka atap pada bagian depan ya. Double klik. Saya buka layer, saya hilangkan detail genteng di sini. Namun pada bagian rangka atap ini belum menyatu antara satu dengan yang lainnya. Untuk menyatukan seluruhnya, kita akan mengeksplodnya. Saya select semua. Oke, di sini sudah menyatu ya. Bila kita export ke AutoCAD, garis-garis sambungan antara rangka atap satu dengan lainnya terlihat sudah tersambung di aplikasi AutoCAD. Escape, keluar dari grup. Kita tinggal pada area yang sebelah kanan, kita explode ya. Saya double klik, masuk ke grup. Lalu saya select semuanya. Klik kanan, pilih explode. Sehingga rangka atap yang satu dengan yang lainnya tersambung. Di sini ada garis sambungan ya antara rangka atap dan satu yang lainnya. Untuk menghilangkan garis sambungan ini, maka kita akan Ctrl Z ya. Ya, seperti ini. Maka sudah tersambung. Kita perlihatkan detail gentengnya. Oke, seperti itu. Ya. Oke, skip keluar dari grup. Lalu saya hide pada bagian yang kita tidak butuhkan ya, sebelah ini. Kita hanya memerlukan bentuk rangka atap pada bagian depan ya. Oke, kita hide pada bagian yang kita tidak butuhkan. Kita hide ya seperti ini ya, hingga tersisa pada area depan ini aja. Kita ambil tampak depan, lalu kamera parallel projection. Oke, pada area transparan ini saya masuk ke grup. Kita warnai area transparan ini menjadi warna putih ya, bagian list plank-nya. Lalu kita dekat, ambil tulpan, kita ambil posisi yang pas di sini. Ya, lalu kita port 2D AutoCAD. Pilih AutoCAD DWG, export. Kita lihat hasilnya. Oke. Oke, sudah kita dapatkan bentuk rangka atap realistik. Kenapa saya bilang realistik? Karena ukurannya pas ya. Kita mengambil dari ukuran asli dari genteng. Jenis genteng Murano ya. Apabila Anda menggunakan AutoCAD 2013, maka Anda bisa menyeleksi dengan seleksi Miller ya. Karena saya menggunakan AutoCAD 2007, tidak difasilitasi seleksi Miller. Begitu juga pada area lain ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Seperti yang saya lakukan, saya pilih, saya munculkan lagi area yang kita hide. Oke. Pada tahap berikutnya saya akan pasangkan bubungan pada area atap ini. Sebelum kita pasangkan bubungan, kita hide semua ya rangka atap dengan papan bubungannya. Saya select pada bagian ini, tekan Ctrl, lalu saya select papan bubungannya, lalu pilih hide. Pada garis bentuk atap ini saya double klik. Saya akan menggunakan garis hitam ini sebagai jalur volume ya. Yang pertama-tama kita akan membuat garis tegak lurus ke bawah, masukin nilai 100 mm. Lalu pada ujung garis bawah tersebut saya buatkan circle. Diameternya saya masukin nilai 93 mm. Circle ini saya Ctrl C, artinya mengcopy ya, untuk kita letakkan pada area lain. Lalu saya select. Ya. Oke, lalu follow me. Pada bagian ini juga kita pasangkan Ctrl V. Saya select garisnya, tekan Ctrl ya. Oke, lalu saya follow me permukaan circle ini. Begitu juga pada area lain. Lakukan hal yang sama ya. Namun pada area ini berbeda cara memasang hubungannya. Untuk memasangkan hubungan pada area ini, kita Ctrl V.
lalu saya double click micro, saya rotasi, ambil bayangan merah di sini ya, lalu rotasi 90 derajat. Terus kita tekan M, ambil titik tengah dari circle ini. Cara mengambil titik tengah, kita ambil sisinya dulu lalu arahkan ke titik tengah. Kita sudah menemukan titik tengah dari circle tersebut. Ya, cukup cukup mudah kan? Oke, saya export. Lalu kita munculkan lagi objek yang sebelumnya sudah kita hide, yaitu rangka atap dan detail gentengnya. Edit, lalu pilih unhide all. Oke. Sudah terbentuk dengan sempurna ya. Alhamdulillah sudah jadi. Saya harap dengan tutorial ini bisa menjadi referensi Anda untuk diterapkan di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.